Hai hai semuanya. Nah, di video kali ini Mimin akan ngebahas video lucu hewan dan manusia yang sempat terekam CCTV. Pasti pada penasaran kan dengan videonya? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Karena tergoda dan terpesona, seekor sapi jomblo malah nyelonong masuk kamar saat melihat cewek cakep. Melihat ada sapi yang haus kasih sayang, cewek itu sontak panik dan meronta-ronta saat sapi itu ingin masuk kamar. Aina, por favor! Aina! 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 Jolín, es que mamá, que venga alguien que me da miedo. Aina! ¡Que me da miedo! ¡Que me están haciendo daño! ¡Aida! Mungkin ingin beli pulsa, seekor biawak malah nyelonong dan ingin masuk konter. Dalam rekaman CCTV, dua orang pria tampak menjerit dan bernyali ciut saat disamperin si biawak. Mungkin ingin mencari kehangatan, seekor tikus mungil malah nyelonong masuk ke celana seorang pria. Sontak pria itu tampak kelambakan saat celananya dimasukin tikus itu. Mungkin kepanasan dan ingin neduh, seekor beruang lucu malah nyelonong masuk mobil milik seorang cewek. Dan ketika cewek itu mau masuk mobil, dirinya tampak kaget dan menjerit saat tahu ada beruang imut yang rebahan. Bahkan, si beruang sampai ikut kabur karena kaget dengan jeritan cewek itu. Mungkin ingin beli permen milk kita, seekor harimau lucu malah nyelonong masuk ke supermarket. Melihat ada harimau nyelonong masuk, para pembeli sontak kabur dan kalang kabut. Bahkan, penjaga toko juga sembunyi di bawah meja karena takut jadi camilan harimau itu. Mungkin dikira tiang listrik, seorang cewek malah dikencingin oleh anjing yang lagi lewat. Merasakan ada cairan hangat di badannya, cewek itu sontak kaget saat dirinya dikencingin oleh anjing. Saat
Saat lagi khusyuk sholat, dua orang pria malah diganggu oleh seekor kucing oranye yang barbar. Layaknya kesurupan reok, si kucing oranye tampak ngerjain dua pria itu hingga kalang kabut. Itulah beberapa video lucu hewan dan manusia yang sempat terekam CCTV. Gimana nih pendapat kalian? Ada yang punya pengalaman semacam itu?